kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Jawaban setiap permohonan yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang dan setahun-tahun selanjutnya sudah tidak bersama. Tetapi ingatlah bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang tua selalu berserah dan tetap berserah. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan diakonia. Dan dalam memberi persembahan kita melakukan NKB
dijauhkan dari ancaman, dimampukan melewati setiap gelombang hidup, dan inilah perasaan tenang. Dan karena itu Tuhan, kami merelakan mama umat ini kepada Tuhan. Dan kami sebagai pelayan duka percaya bahwa Tuhan akan waktu yang tepat, mungkinlah kita beri pengharapan yang tepat. Terima kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Yesus selalu ada, tetap percaya.
Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya kepada Tuhan. Tetapkan hati hanya pada-Nya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada-Nya. Tetapkan hati hanya pada-Nya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Ini pun juga yang sudah dirasakan dan sudah. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Shalom, damai hati, keluarga yang berbeda. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pelayan yang turut berduka. Kami bukan saja mengalami kejutan, tetapi sekaligus terkejut. Tapi ini adalah satu terima kasih, ungkapan syukur. Pertama, bapak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sudah dipanggil, diutus atau diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga. Bersama-sama dengan keluarga untuk menyaksikan bahwa dalam duka cita yang dalam seperti ini pun keluarga ada penghiburan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Yang kedua, kami juga bersyukur, berterima kasih karena ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara diundang oleh Tuhan untuk menambah penghiburan pada kami keluarga yang berduka. Tapi sekaligus hati.
mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Yesus ada jawaban, takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya pada-Nya, tetapkan hati sama Yesus, lalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mau
Jawaban setiap